Allowance perantisan minimum sebanyak RM800 sebulan kepada pelajar yang menjalani latihan industri di Pejabat Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC mampu meningkatkan beban kumpulan berkenaan khususnya di Lembah Kelang. Tinjauan Esrak Wani di sekitar Ibu Negara pada Sabtu mendapati allowance tersebut bantu para pelajar tampung kos tambang perjalanan ke tempat kerja, makan serta minum sepanjang menjalani program latihan industri. Dan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, segelintir mereka memaklumkan secara purata memerlukan sekitar RM30 ke RM40 bagi perbelanjaan harian. Terutamanya kepada pelajar-pelajar yang akan intern di sekitar Lembah Kelang, ia akan memudahkan pergerakan dan juga kos sara hidup pelajar lah. Seperti mana kita faham, student sewaktu internship diorang akan fokus untuk belajar, terutamanya belajar selain daripada bekerja. So ini RM800 hasil daripada bantuan kerajaan akan meringankan beban mereka lah. Dan bagi saya inisiatif ini juga bagus untuk memupuk semangat kenegaraan, kerana inisiatif ni untuk pelajar-pelajar yang akan intern di jawatan kerajaan dan juga JLC. So ini akan mempunyai pelajar untuk berkhidmat untuk negara. Untuk pihak swasta, saya faham di pihak swasta juga concern dia, diorang perlukan keluarkan kos yang tambahan untuk bantu student. Tapi tak ada masalah kalau company-company besar seperti Petronas dan sebagainya untuk menyahut seruan kerajaan dengan inisiatif yang sama untuk naikkan ataupun kita tetapkan satu aras berapa yang kita perlu untuk pelajar-pelajar supaya mereka dapat fokus untuk belajar dan juga bekerja. Pada masa kini, itu barang semua pun harga semua naik. I think kerajaan boleh tambah sikitlah untuk bagi student mereka makan cukup, ada cukup duit untuk harian. Kalau mau transport makan atau beli barang barangan harian-harian, I think 800 lah. Sebab saya punya kos juga emang 800 hingga 1000. Yeah. I think itu company boleh maybe bagi benefit lah bagi intern, seperti bagi mereka makan lunch atau dinner sebelum mereka balik ke rumah atau apa, ya, yeah, untuk mengurangkan kos mereka lah. Bagi saya, dia dapat digunakan daripada segi transport seperti train, minyak kereta semua kan, dapat memudahkan para intern untuk pergi ke tempat kerja dia orang. Kalau saya buat kerja part time seperti Grab dengan Foodpanda untuk dapat allowance lebih, sebab bagi saya bulanan tidak cukup lah untuk dapat sara hidup saya. Tapi sekurangnya RM800 itu memang dah cukup lah. Ah, bagi saya cukup lah, sangat cukup.